masih banyak ya, ya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Tepat 100 hari kepergian sang ibu Lina, kesedihan anak-anak terlihat. Postingan Rizky Febian dan Putri Delina di sosial media pribadinya terlihat mengisyaratkan keduanya lagi sedih banget. Tak bisa gelar tahlilan karena Indonesia kondisinya tak memungkinkan, Rizky Febian dan Putri Delina memilih berdoa bersama keluarga inti di rumah. Rizky Febian dan Putri Delina sebagai anak tertua memposting foto kenangan keluarganya saat itu masih hanya ada Putri dan Rizky Febian. Anak-anak semua memang sudah mengikhlaskan, namun tak mudah. Kini di 100 hari sang ibu, anak-anak mengingat lagi kenangan-kenangan bersama sang ibu. Tak mudah bagi semuanya, namun harus mengikhlaskan. Putri Delina sebagai anak putri satu-satunya di keluarga Sule dan Lina, ya, dirinya memang paling dekat dengan sang ibu Lina. Dirinya masih tak percaya ibunya sudah tidak ada. Dirinya menyebutkan kemarin masih bisa liburan ke Garut, namun kini dirinya sendiri. Aduh, kejutannya mantep. Makasih. Mama kira buat A sendiri. Nggak taunya buat Mama tahu gitu. Ya, Mama padahal mah nggak usah. Ya. Berjodoh dengan Sule dan dikaruniai 4 orang anak, namun Sule dan Lina akhirnya memilih berpisah karena ada sesuatu hal. Ya, Lina sudah punya kehidupan sendiri dan menikah lagi dengan Teddy. Menikah dengan Teddy dan dikaruniai 1 anak perempuan, namun umur Lina ternyata tak panjang. Lina meninggal saat anak-anak dengan dirinya tengah bahagia-bahagianya bisa berkumpul. Potret kebahagiaan Lina saat dirinya diberikan kursi pijat oleh Rizky Febian. Ya, Lina mengucapkan terima kasihnya. Dibuat video oleh Putri, Lina pun nampak bahagia. Putri Delina dan Aiki merasa bahagia bisa menemani dan jalan-jalan bersama sang ibu sebelum sang ibu mengembuskan napasnya. Bahkan sempat bermain dengan adik kecilnya, anak-anak dari Lina dan Teddy. Meski Lina sudah menjadi mantan istri Sule, namun ibu dari anak-anak Sule, Sule pun tetap mendoakan Lina dan bersama anak-anak kumpul di 100 hari sang ibu Lina. Nah, ini malah kalau kalian bikin acara ulang tahun, acara apapun ya, pokoknya harus pesen lah, ada IG-nya, kepoin aja IG-nya, enak banget nih guys. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.